Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat kita yang judulnya tentang Roh Kudus dan Kerohanian. Ya, bagaimana di sini kita akan mempelajari bagaimana kuasa Roh Kudus itu akan menjadi bagian kita bila mana kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Dan pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya. Ada ayat-ayat yang akan kita bacakan, dan pemirsa juga bisa membacakannya. Kita akan masuk ke dalam judulnya, itu Roh Kudus menyatukan jemaat melalui firman Tuhan. Ya, kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, kemudian dalam Yohanes 5 ayat 39, 46 dan 47, dan juga di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Apakah tanda khusus seorang murid Kristus yang benar? Mengapakah Alkitab sangat diperlukan dalam mengarahkan kita kepada Kristus dan menolong kita untuk mengikutinya dengan setia? Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Itu dalam Kisah 17 ayat 11. Dan Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ayat 46 dan 47. Sebab jika kamu percaya juga kepadaku, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jika kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Dan di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi alat utama yang membuat kita disatukan dengan Kristus oleh Roh Kudus adalah melalui firman-Nya yang tertulis. Alkitab adalah sebuah sumber yang dapat dipercaya untuk mengenal Yesus dan kehendak Tuhan. Oleh karena itulah mengapa membaca Alkitab dan menghafalkan isinya sangatlah penting. Ya, Alkitab adalah sumber yang berkuasa untuk membedakan kebenaran rohani dan kesalahan. Paulus memuji orang Berea sebagai orang yang berbudi luhur di dalam Kisah 17 ayat 11. Karena mereka dengan rajin mempelajari dan menyelidiki Alkitab untuk menemukan apakah yang mereka dengar adalah hal yang benar. Apapun pembaruan dan kebangunan rohani, tidak peduli apakah itu mempengaruhi kita secara individu atau secara jemaat, haruslah didasarkan pada Alkitab. Alkitab adalah fondasi oleh mana iman kita didirikan. Sementara itu, kasih Kristus dan firman-Nya yang tertulis adalah pengikat yang menjaga kita tetap bersatu. Ya, jadi sangat penting sekali nasihat firman Tuhan itu. Ya, di dalam kehidupan kita setiap hari mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, supaya kita dapat membedakan hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. Ya, jadi kita harus kembali lagi ke firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu memberikan kita kedamaian, memberikan kita terang bagi jalan-jalan kita. Ya, bagaimana kita dilatih untuk tetap sabar, bagaimana kita dilatih untuk mempunyai roh kerendahan hati itu di dalam kehidupan kita. Ya, dan di sini dikatakan Alkitab adalah fondasi oleh mana iman kita didirikan. Ya, jadi ini adalah fondasi kita, firman Tuhan. Ya, sehingga kita mempunyai fondasi yang kuat dalam firman Tuhan, sehingga pada saat orang lain ya membawakan kabar yang mungkin kabar yang salah, ya kita harus kembali lagi ke firman Tuhan. Bagaimana Paulus dia menyampaikan firman-Nya di Berea.
orang-orang Berea tidak langsung mempercayainya, tapi mereka menyelidikinya di dalam firman Tuhan. Dan mereka katakan, oh, apa yang dikatakan Paulus memang benar, benar tertulis di dalam firman Tuhan. Sehingga Paulus, ya, dia mengangkat jempol bagi orang-orang di Berea, bagaimana mereka mempunyai kerendahan hati, mereka mau belajar, ya, untuk menyelidiki firman Tuhan ini. Ya, kebanyakan mungkin saya pribadi atau saudara-saudara sudah mengetahui firman Tuhan, tapi seringkali saya sendiri, ya, melupakan itu, atau saya sendiri melanggar akan perintah itu di dalam kehidupan saya dan hidup kehidupan saudara. Ya, biarlah pada saat kita mendengarkan firman ini, biarlah kita boleh mengambil komitmen kita boleh meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan dapat membantu kita, sehingga kita dapat menghidupkan kembali, ya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca atau sudah kita dengar di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan kita di sini Yesus berbicara tentang kesatuan, sebuah tanda istimewa pemuritan Kristen. Ya. Menurut Yohanes 17 ayat 17, apa dasar dari kesatuan ini? Yohanes 17 ayat 17 mengatakan kepada kita, kuduslah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi sangat luar biasa di mana kita harus mempunyai roh persatuan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita akan menginjil kalau kita sendiri dalam lingkup kita, kalau kita tidak mencerminkan akan kerendahan hati itu. Di sini pun kita diimbau untuk memiliki persatuan dimanapun kita berada, melalui fondasi kita, yaitu firman Tuhan. Di sini firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, Mazmur 119 ayat 160. Persatuan jemaat adalah pekerjaan Roh Kudus, dan melalui firman Tuhan yang tertulis, Roh Kudus tidak pernah menuntun kita kepada keraguan, kecaman, melebihi atau gagal dalam ajaran Alkitab. Gantinya, Dia membuat kita menghargai otoritas ilahi pada Alkitab tersebut. Roh Kudus tidak pernah menarik kita jauh dari firman yang tertulis itu atau apapun selain firman kehidupan. Dia menjaga kita agar kita tetap setia, sadar, dan mau berserah kepada dirinya dan firman Tuhan. Alkitab adalah sumber dasar sebagai sebuah ilmu tentang Tuhan dan seluruh dunia. Ketika kita merendahkan atau melemahkan kepercayaan kita terhadap Alkitab sebagai firman Tuhan untuk kebenaran kita, maka persatuan jemaat akan hancur. Jadi sangat luar biasa kebenaran yang datang daripada Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Kalau kita melihat surat cinta kasihnya Tuhan melalui Alkitab, bagaimana Dia menjelaskan demi tahap untuk kita dapat mengerti begitu kasih Tuhan kepada masing-masing kita. Di sini kita dipersatukan bukan karena usaha kita sendiri, tapi kalau kita sudah dipersatukan, berarti pekerjaan Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan masing-masing kita. Oleh karena itu kita membutuhkan kerendahan hati itu. Kita membutuhkan Roh Kudus agar tinggal dalam kehidupan kita. Marilah kita mau meminta Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita menganggap, oh, saya sudah orang baik, saya sudah membacakan firman Tuhan. Tapi apakah benar-benar kita mempunyai fondasi yang kuat dalam iman kita, fondasi kebenaran? Dan seringkali mungkin dalam kehidupan masing-masing kita, termasuk saya dan mungkin saudara kita, melihat bahwa seringkali kita membaca firman Tuhan untuk mengkritik orang lain, untuk membawa melihat kesalahan orang lain. Tapi di sini kita diingatkan kembali, saat kita membaca akan kebenaran Tuhan, marilah kita melihat kepada diri kita, apa yang Yesus mau untuk saya lakukan.
sebagaimana orang-orang di Bernea. Mereka mempunyai Berea, Berea, di mana mereka di berikan mereka memberikan diri mereka melalui kerendahan hati mereka, sehingga mereka dituntun kepada firman yang hidup itu. Maukah kita sama seperti orang-orang di Berea ini, untuk mau dituntun, untuk membuka diri sehingga Roh Kudus menjelaskan kata demi kata melalui firman Tuhan ini. Dan inilah yang kita harus minta kepada Tuhan. Kita harus minta Roh yang dapat menarik kita lebih dekat kepada Tuhan, di mana kita akan tetap setia, di mana kita akan tetap sadar dan mau berserah diri kepada Tuhan dan juga firman-Nya. Dan marilah saat kita membacakan firman Tuhan, marilah kita mengoreksi akan diri kita masing-masing. Marilah kita meminta dengan sungguh-sungguh agar kita dapat diberikan Roh persatuan itu. Agar bila mana kita berada di lingkungan manapun, kita dapat menciptakan suasana persatuan itu. Karena Yesus ingin, atau Tuhan ingin, membawa kita kepada Roh persatuan bersama dengan Dia. Kalau kita sendiri dalam kehidupan kita tidak bersatu, bagaimana kita akan bersatu dengan Tuhan kita? Oleh karena itu, marilah kita menciptakan suasana itu, meminta tuntunan Tuhan sehingga kita disanggupkan untuk menjadi wakil-wakil-Nya di akhir zaman ini. Karena waktunya sudah sangat singkat. Setan bekerja keras untuk menjerat masing-masing kita. Dia dengan cara yang tidak mungkin kita tidak pikirkan. Tapi Dia tahu di mana celah Dia akan menjerat masing-masing kita. Oleh karena itu, jangan kita menggunakan kekuatan daripada kita sendiri, tapi gunakanlah iman yang Yesus miliki, yaitu kekuatan dari Dia. Karena saat kita bergantung kepada-Nya, apapun pencobaan yang kita hadapi, kita akan tetap teguh sampai pada akhirnya. Ya, di sini dikatakan di kalimat terakhir, ketika kita merendahkan atau melemahkan kepercayaan kita terhadap Alkitab sebagai firman Tuhan untuk benaran kita, maka persatuan jemaat akan hancur. Ya, jadi bagaimana setan begitu cerdiknya dia, begitu pintarnya dia untuk menghancurkan umat-umat Tuhan. Ya, dia tidak ingin jemaat ini bersatu. Ya, sehingga banyak situasi di jemaat-jemaat kita. Ya, bagaimana bentrokan itu mulai ada. Ya, inilah kerja daripada setan untuk mencerai beraikan umat-umat Tuhan. Ya, tapi kita bersyukur oleh karena nasihat firman Tuhan saat ini. Ya, bagaimana mengingatkan kembali kita. Ya, supaya kita boleh sadar. Ya, kita boleh kembali. Ya, saling memaafkan satu dengan yang lain. Ya, saling mengasihi, merangkul satu dengan yang lain. Ya, sehingga kita mempunyai persatuan yang baik di dalam Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus menyatukan jemaat melalui firman Tuhan. Ya, inilah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing hari ini. Ya, untuk memandang kepada Tuhan. Ya, biarlah kita pandangan fokus kita hanya kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Ya, sehingga bisikan jahat itu boleh menjauh daripada kita. Ya, sehingga hanya kuasa Roh Kuduslah yang dapat menguasai masing-masing kita untuk menjalankan misi yang Yesus sudah berikan untuk kita. Ya, dan biarlah iman seperti Yesus itulah yang akan menjadi bagian kita untuk kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun itu kita sebagai manusia, ya seringkali kita merasa kita tidak sanggup. Ya, tapi Tuhan mempunyai janji. Tuhan memberikan pengharapan kepada kita bahwa Dia akan selalu menolong kita bila mana kita menyerahkan kehidupan kita kepada-Nya. Dan berapa banyak waktu yang kita gunakan, menjadi pertanyaan bagi kita. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mempelajari akan kebenaran Tuhan. Mulailah kita melihat diri kita masing-masing untuk kita merubah kehidupan kita. Bila mana kita menggunakan waktu yang waktu luang kita untuk hal-hal yang tidak membangun iman kita, marilah kita berkomitmen hari ini untuk menggunakan waktu-waktu kita untuk mempelajari kebenaran Tuhan. Dan ingat, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ya, pemirsa, inilah pelajaran kita pada saat ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Dan Tuhan memberkati.